ini ada yang menarik nih, ada model truk keren banget, keren SUV, ada Ford Bronco Sport teman. Pagi teman-teman YouTube berburu mobilan, apa kabar? Hari ini kita lagi ada di ruko pertokoan Pondok Indah. Nah di sini kita lihat ada satu Alfamart dan satu Indomaret, sedangkan di baliknya juga ada satu Alfamart dan satu Indomaret lagi. Jadi dalam satu komplek ruko ini ada 4 minimarket. Kita akan coba masukin satu persatu, nanti kita akan mulai dulu dari Alfamart. Mudah-mudahan ada hot item yang menarik ya teman-teman. Nah untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel konten berburu mobilan. Tetap dukung dan support kita agar tetap bisa berkarya. Yuk kita masuk teman-teman. Nah udah di Indomaret sekarang. Untuk hot bus-nya ada Chrysler Pacifica. Belakangnya ada model bus juga Fantasy. Lalu juga ada Volvo XC200. Nah ini ada Jeep kayak Wrangler gitu, tapi modelnya Jurassic Park, lucu banget. Dan di belakangnya ada Jackhammer. Belum ada yang menarik, kita skip dulu semua, kita coba pindah ke Indomaret dulu. Lalu juga ada Baja Bison juga kayak tadi. Terus ada Surf and Surf juga warna ungu, ada mobil Batman dan lain-lain. Di sini juga ada 10 Camaro, ada DMC DeLorean shortcut. Lalu untuk ini ada Chevy Bel Air Gasser. Oke, belum ada yang menarik, kita skip dulu teman-teman. Di Indomaret ini juga belum ada yang menarik. Sekarang kita akan coba pindah ke Alfamart yang di. Oke, sekarang kita di minimarket ketiga dalam satu komplek ruko ini, merupakan Alfamart yang kedua, kita coba. Nah di sini satu ada Pass and Geyser, ada Fantasy Ice Raider juga. Kita short dulu, kita skip dulu sorry. Ada Hot Wire, banyak Fantasy di sini teman-teman. Lalu di sini ada Gotego juga, skip dulu kurang menarik. Nah ini ada yang menarik nih, ada model truk Highway Hauler 2 Hot Wheels truck, lucu juga. Dan di belakangnya juga keren nih, ada SUV Power Panel. Cuma belum serak ya, kita skip dulu teman-teman. Kita cari yang model real cars lagi, mungkin ada di Indomaret yang terakhir. Jadi untuk yang di Alfamart ketiga ini kita belum dapat apa-apa teman-teman. Kita coba skip ke Indomaret berikutnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita di minimarket keempat teman-teman. Kita lihat ada Hot Wheels apa aja di sini. So far di 3 minimarket kita belum menemukan yang serak ya teman-teman ya. Kita akan coba masuk di Indomaret ini, di minimarket keempat. Di sini cuma ada 3 teman-teman, cuma ada Jackhammer, lalu di bawahnya ada Deora 3 dan satu lagi mobil van ambulan gitu teman-teman. Ya jadi di Indomaret terakhir ini juga nggak ada yang menarik, malah cuma ada 3 Hot Wheels. Kayaknya kita nggak dapat apa nih teman-teman. Coba kita cari satu Indomaret lagi ya teman-teman ya, mudah-mudahan ada yang menarik lagi. Oke kita keluar dulu dari Indomaret yang ini. Nah teman-teman, akhirnya di dekat ruko kita menemukan ada Alfamidi bersebelahan dengan Indomaret. Nah sekarang kita coba masuk dulu di Alfamidi. Ini masih di area Pondok Indah, tepatnya di Pondok Pinang. Jadi sekalian satu jalan. Nah kita lihat di dalam Alfamidi ini ada Hot Wheels apa aja teman-teman ya. Karena tadi kita udah lihat di 4 minimarket sebelumnya tidak dapat apa-apa. Mudah-mudahan di sini kita dapat. Nah di sini ada Volvo XC40 Recharge. Keren banget. SUV. Nah di bawahnya juga ada Dodge D100, lucu juga warna pink. Terus ini masih ada mobil Batman dan lain-lain. Ada Fantasy Car juga, roller coaster. Dan di bawah belakangnya ada Rolling Solo. Terus ini juga belum ada yang menarik teman-teman, masih Fantasy Car. Nah tapi ini lumayan ya teman-teman, ada Pontiac Firebird, saya juga belum punya. Mungkin kalau nggak ada yang menarik kita ambil ini. Ini di belakangnya ada El Segundo Coupe. Terus masih ada mobil-mobil helm Fantasy juga dan lain-lain. Belum ada yang menarik teman-teman. Nah tapi ini lucu nih, Matchbox Germany-nya, Audi TTRS Coupe. Bisa juga kita ambil untuk dimodifikasi. Nah ini juga ada pecinta Mercedes-Benz nih, ada GLE Coupe. Bisa juga kita beli untuk diganti peleknya dan lain-lain. Nah ini Matchbox-nya juga ada Ford Bronco Sport teman-teman, lucu juga.
So far belum ada yang baru lagi, teman-teman di sini belum ada yang menarik. Kita sambil cari-cari yang lain nih, teman-teman ya. Mungkin sekarang kita ke Indomaret dulu di sebelahnya, siapa tahu ada yang menarik. Jadi tetap ikuti kita akan ke Indomaret. Sekarang kita sudah di Indomaret. Tadi di Alfa Midi ada yang menarik sih, Pontiac Firebird. Cuma kita coba cek di sini ya, apakah ada yang menarik. Di sini juga cuma ada Fantasy Car, teman-teman. Nggak ada yang menarik juga, teman-teman. Dikit banget Hot Wheels-nya. Mungkin kita ambil yang tadi Mercedes-Benz di Alfa Midi, kita balik ke tempat sebelumnya. Teman-teman, akhirnya kita balik lagi ke Alfa Midi dan kita akan ambil Mercedes-Benz untuk tipe GLE Coupe ini. Karena saya pribadi adalah pecinta mobil Mercedes-Benz, jadi akan saya koleksi untuk tipe-tipe Mercedes-Benz dari Matchbox dan juga dari Hot Wheels, teman-teman. Ini juga keren banget. Ini SUV-nya juga keren banget. Bahkan kalau di dunia nyata saya lihat juga senang banget terlihat ini. Sekarang kita bayar dulu di kasir. Ini adalah pendapat hasil hunting kita dari Berburu 5 ini. Kita bayar dulu sekarang di kasir, teman-teman. Teman-teman, akhirnya kita dapat juga Matchbox Mercedes-Benz. Setelah akhirnya mengelilingi 5 minimarket, akhirnya dapat Mercedes-Benz GLE Coupe. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Tetap ikuti perjalanan kita. Mungkin kita menemukan hot item lainnya atau Mercedes-Benz lainnya. Tetap subscribe, like, dan share channel kita. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti channel kita ya, teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa, teman-teman berburu mobilan.